Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB, yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Koma 3 FM Pro 2 RRI Semarang, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Selamat pagi sahabat kreatif, Ibu Pertiwi memanggil program Guru Keliling belajar di hari ini bersama Fitra Julia. Sahabat, selama pandemi COVID-19, proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Dan RRI hadir menginisiasi program belajar di radio untuk memfasilitasi proses pembelajaran yang terhambat jaringan internet dan perangkat lainnya. Maka program Guru Keliling inilah sebuah program edukasi khususnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus. RRI juga hadir bersama Bapak, Ibu Guru, dan siswa untuk melaksanakan pembelajaran di radio. Sahabat, ini dia Guru Keliling Belajar di RRI. Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB, yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Selamat pagi sahabat kreatif. Pagi hari ini Fitra berkesempatan untuk melihat secara langsung proses belajar mengajar di program Guru Keliling Belajar di RRI, Ibu Pertiwi memanggil. Dan pagi hari ini berkesempatan juga ketemu langsung bersama dengan Ibu Guru kita, Ria Dwi Ismiati, MPD, Guru SLBC Widya Bakti Semarang, dan juga ada Hosana Randika Riandika Putra, kelas 9 SMPLB Widya Bakti Semarang. Dan kalau bicara mata pelajaran hari ini, kita akan belajar tentang pelajaran Bahasa Indonesia. Ya. Materi yang akan disampaikan adalah membaca teks sederhana. Nah, nanti seperti apa Bu Ria, metode yang akan diberikan ke Rian? Ini teks sederhana itu berupa apa saja, Rian? Tahu? Berupa cerita pendek. Terus? Berupa arti? Artikel. Terus? Nanti karena Rian itu pernah ikut lomba literasi berupa cipta dan baca puisi, jadi nanti saya ke Rian itu untuk akan mengajarkan tentang teks sederhana berupa puisi. Metode yang akan diajarkan seperti apa nanti? Nanti saya minta Rian untuk membaca puisi, kemudian saya akan bertanya tentang pesan moral yang ada dalam puisi, karena dalam teks, dalam artikel,
itu kan pasti ada informasi di dalamnya, ada pesan-pesan moral yang bisa kita dapat. Nah, nanti setelah Rian membaca puisi, Rian yang akan menjabarkan apa pesan moralnya, apa yang bisa didapat dari puisi yang dibaca Rian. Oke, Rian siap belajar hari ini? Siap. Oke, langsung aja Bu Ria untuk memaparkan proses pembelajaran hari ini tentang bahasa Indonesia, yaitu membaca teks sederhana. Nah, Rian, hari ini kita mau belajar tentang apa tadi? Membaca teks sederhana. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa dulu ya. Berdoa sesuai dengan agama masing-masing, mulai. Selesai. Nah, coba diulangi tadi teks sederhana itu apa saja? Teks sederhana ada artikel, terus? Cerita pendek. Ada artikel, ada cerita pendek. Nah, di ini dalam teks sederhana berupa artikel, berupa cerpen, itu pasti ada informasi yang bisa kita dapat. Ada informasi yang kita dapat, tentu juga ada pesan moralnya. Tidak mungkin seberupa teks, artikel di koran pasti memberikan informasi. Tidak ada kan yang tidak memberikan informasi. Tidak. Nah, dalam cerpen, misal Rian baca cerpen anak-anak, pasti ada pesan moral. Nah, pinter. Nah, Rian itu kan pernah ikut serta dalam lomba literasi. Di mana dulu waktu cipta dan baca puisi? Di SLP Negeri. Ah, pinter. Rian menciptakan puisi dan membacanya. Dan membaca. Tadi begitu Bu Ria sampai, Rian sudah Bu Ria kasih teks puisi. Coba dibaca sekarang. Aku tidak berbeda. Karya Ria Dwi Ismiarti. Jangan acuhkan aku. Aku bukan patung. Jangan hinakan aku. Aku bukan najis. Jangan hindari aku. Aku bukan penyakit menular. Dekap aku. Usap lembut aku. Beri aku semangat. Katakan padaku. Kamu tidak berbeda. Kamu istimewa. Maka aku akan tersenyum. Berlari menyambut mentari. Nah, pintar. Sekarang Rian tahu nggak bedanya membaca teks sederhana yang berupa puisi dan cerpen? Bedanya apa? Kalau puisi ada pesannya. Nah, dalam cerpen maupun puisi pasti ada pesan moralnya. Bedanya kalau Rian membaca puisi itu harus penuh dengan harus emosi. Penuh dengan emosi. Ada nada-nada yang harus digambarkan dengan ekspresi. Kalau cerpen Rian cukup membaca mengikuti tanda baca. Tata. Harus dibaca dengan nyaring. Nah, coba sekarang pesan moralnya apa dalam puisi itu? Puisi ini menceritakan tentang anak SLT yang tidak boleh rendah diri. Agar orang di sekeliling dapat menghargai anak berkebutuhan khusus. Nah, coba Bu Ria pinjam puisinya. Tadi Rian membaca itu sudah bagus. Tapi emosinya Rian yang kurang. Rian boleh, ketika membaca puisi, Rian boleh berekspresi bebas. Tangan mau bergerak bagaimana, boleh. Nah, semisal di sini, jangan acuhkan aku bukan patung. Jangan hinakan aku bukan najis. Jangan hindari aku bukan penyakit menular. Di sini yang dimaksud aku adalah si anak dengan kebutuhan khusus. Dia merasa dianggap berbeda sama lingkungannya. Di sini Rian itu seperti protes Rian marah. Nggak mau dianggap jelek sama lingkungan sekitar. Rian tidak mau. Jadi Rian boleh mengekspresikan Rian benar-benar marah, silahkan. Jadi jangan acuhkan aku bukan patung. Jangan hinakan aku bukan najis.
jangan hindari aku. Aku bukan penyakit menular. Jadi Rian tidak apa-apa, boleh. Rian mau marah dengan untuk mengekspresikan ini, Rian tidak apa? Coba diulangi lagi. Aku tidak berbeda. Karya Ria Dwi Ismiarti. Jangan acuhkan aku. Aku bukan patung. Jangan hinakan aku. Aku bukan najis. Jangan hindari aku. Aku bukan penyakit menular. Dekat aku. Usap lembut aku. Beri aku semangat. Katakan padaku, kamu tidak berbeda. Kamu istimewa. Maka aku akan tersenyum, berlari menyambut mentari. Sudah lumayan bagus. Karena ini nanti Rian kan ada akan ada lomba lagi, jadi Rian setidaknya harus bisa belajar memperbaiki, ya. Nah, setiap puisi yang nanti akan Rian baca ketika dalam lomba, Rian harus harus paham, bukan hanya paham jedanya, tapi Rian harus paham makna dari makna dari puisinya. Biar apa? Biar bisa menceritakan. Biar Rian bisa menghayati puisinya, bisa mengajak penonton untuk ikut emosi ketika Rian membaca, seperti itu. Nah, siapa biasanya yang ngajarin Rian di rumah kalau baca puisi? Sama ibu. Oh, sama ibu. Ibu bisa? Bisa. Nah, kalau untuk pesan-pesannya gini, biasanya ibu yang mendikte apa Rian sendiri yang tahu isinya? Biasanya Rian sendiri. Nah, yang benar. Rian sendiri apa ibu? Ya, nggak apa-apa. Yang penting Rian, Pak, paham. Jadi ketika Rian membaca puisi, Rian bisa tahu, bisa bagaimana alurnya, bisa membawa penonton untuk ikut emosinya Rian. Kemarin juara berapa waktu cipta dan baca puisi? Juara 2. Semoga nanti untuk berikutnya, karena Rian sekarang sudah paham dalam materi ini, Rian bisa dapat juara? 1. Juara pertama. Mau juara pertama? Iya. Dapat apa kalau juara? Dapat piala. Enggak dapat uang? Enggak. Kalau dapat uang buat Buria ya? Jangan, buat belajar. Loh, Rian pialanya. Buria uangnya ya. Kan Buria yang ngajari. Buat belanja satu. Buat belanja, belanja apa? Rian mau belanja apa? Belanja sayur. Belanja sayur. Oh, buat bantu ibu? Iya. Ditabung ya, buat bantu ibu. Sudah, coba ada yang mau ditanyakan gak, Rian? Tidak ada. Sudah mengerti? Sudah. Yuk, kita ulangi lagi. Apa tadi teks sederhana? Contoh dari teks sederhana. Cerita pendek, artikel, Terus? Dan puisi. Bisa berupa puisi, teks yang dia disajikan secara singkat. Teks sederhana itu adalah teks atau tulisan yang disajikan secara singkat. Apa tadi makna, apa pesan dari puisinya yang dibaca Rian ini? Anak buah. Puisi ini menceritakan tentang anak SLB yang tidak boleh rendah hati. Agar orang di sekeliling dapat menghargai anak berkebutuhan khusus. Oke, terus apa saja tadi manfaat dari teks sederhana itu bisa menggali apa? Informasi. Dan pesan? Pesan cerita. Katanya sudah paham tadi. Dalam teks sederhana, kita bisa mendapat informasi dan pesan moral. Sudah. Nah, pertemuan berikutnya kita mau belajar apa? Masih tetap membahas ini ya, biar Rian semakin paham ya. Nah itu tadi sahabat kreatif, kita sudah tahu proses belajar mengajar hari ini tentang bahasa Indonesia. Materi kita tadi Rian sudah bagus banget
menghayati banget baca puisinya. Mungkin aku juga harus belajar sama Rian nih, Bu Rian ya, nih. Karena juara satu deh, hadiahnya mau beli sayur katanya uangnya. Bagi juga dong gitu. Nah tadi selama proses belajar mengajar nih, Bu Rian nih, apa yang disampaikan Bu Rian ini, kalau Rian ini termasuk cepat nangkapnya atau gimana? Iya, kalau Rian itu termasuk cepat nangkap. Gitu. Pelajaran yang dia paling suka sebenarnya matematika. Dia suka tuh kalau latihan tuh matematika. Jago juga matematika. Iya, waduh. Cuman karena kebetulan hari ini pelajarannya bahasa Indonesia ya, Rian ya. Jadi ya kita bahasa Indonesia dulu. Matematikanya besok. Matematikanya besok. Oke. Berarti kalau jago matematika nggak salah dong tadi kalau minta hadiahnya uang. Iya, benar. Ini saya yang salah. Hitung-hitung aja gitu kan. Tapi boleh nanti berapa persen, Bu Guru? 25%. Riannya 75% gitu. Saya 0% aja, saya tim Hore Rian. Ikut lomba. Nah, nanti di sesi kedua nanti kita akan belajar apa lagi ini, Bu Rian? Untuk sesi kedua hari ini belajar apa ya? Apa Rian maunya? Belajar matematika, bahasa Jawa. Untuk hari ini. Untuk hari ini. Sesi kedua mau belajar apa? Kita belajar IPA. Belajar IPA. IPA. Oke. Belajar ilmu pengetahuan alam. Nah, sahabat kreatif, kalau penasaran kamu pengen seperti apa proses pembelajaran kali ini, kamu bisa melihat, mendengar secara langsung. Bisa di RRI Play, kamu mendownloadnya di Play Store, atau juga kamu bisa streaming di rri.co.id. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Kurniase, Kepala SLBC Widya Bakti Semarang. Saya di sini mengampu anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang tunagrahita, yang berkebutuhan khusus sedang dan ringan. Di sini kami jenjang SMP dan SMA. Kami terdiri ada 75 siswa, ada 14 guru, 2 tenaga kebersihan, dan 1 tenaga kependidikan atau tata usaha. Saya berterima kasih sekali kami dapat kesempatan siswa kami untuk bisa dikunjungi RRI untuk belajar di rumah, dan semoga dengan adanya belajar di guru keliling di RRI ini sangat bermanfaat untuk murid dan guru-guru kami yang ada di SLB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah Pemuda, karya Sania Aida Fitri. Pemuda-pemuda Indonesia berjuang demi bangsa dengan suatu tujuan, mencapai suatu kemerdekaan. Mereka mendirikan sebuah ikrar, bertumpah darah Indonesia, berbangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan. Para pemuda Indonesia, terima kasih atas perjuanganmu. Segala jasamu akan ku amalkan di kehidupan, agar negara Indonesia bisa selalu maju dan utuh. Halo, nama saya Busana Riandika Putra, kelas 9 SMP LB. Saya bersekolah di SLBC Widya Bakti Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novrita. Saya guru kelas 11 SMALB CW Widya Bakti Semarang. Di sini saya mau berterima kasih kepada RRI Semarang yang telah menyelenggarakan acara guru keliling ini. Semoga RRI tetap jaya. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, suara kreativitas. Masih bersama saya Fitra Julia, dan juga ada Rian, juga ada Bu Ria juga masih di sini di guru keliling belajar di RRI Sabah Kreatif. Dan di sesi kedua ini kita akan belajar matematika. Ini pelajaran favorit Rian nih. Benar? Benar. Wah, semangat. Benar. Nah, materi kita perkalian bersusun pendek. Nah, kita mau belajar itu sahabat kreatif. Prosesnya seperti apa, keseruannya seperti apa, langsung aja
Buria. Nah, Rian, beberapa minggu kemarin, Rian sudah mempelajari tentang operasi hitung cam kurang. Itu operasi itu tentang penjumlahan dan pengurangan. Itu kita sudah berjalan selama 3-4 minggu ya Rian ya. Rian mengulang-ulang dan Rian sudah paham. Rian sudah bisa dari pelajaran yang selalu beri kasih dari setiap tugas yang Rian kerjakan. Nah, sekarang Rian coba ingat-ingat. Waktu kelas 8 Rian sudah pernah menghafalkan perkalian. Sekarang beri tanya. 2x4 berapa? 8. 8. Kalau 6x3? 18. 18. 7x5? 35. 35. Terus kalau 8x2? 16. 16. Nah, kalau satu angka dia sudah bisa. 1x1 bisa, 2x2 bisa, 4x5 sudah bisa. Sekarang kita mau belajar tentang perkalian bersusun pendek. Sudah pernah tahu? Sudah. Dari siapa belajarnya? Dari Bu Prit. Ibu, bapak? Dari ibu. Oh, dari ibu. Nah, yang Rian paham perkalian yang bersusun pendek itu bagaimana cara menghitungnya? Coba Rian, Bu Ria buatkan dulu ya. Nah, kalau di sini ada 12x4. Berarti yang dihitung dulu yang mana, Rian? Yang 2x4. 2x4, jadi ke bawah dulu. Berapa 2x4? 8. 8. Habis itu? 1x4. Nah, habis itu kita menyambung. 1x4 berapa? 4. 4. Hasilnya berapa? 12x4 jadinya? 48. 48. Jadi Rian, yang harus Rian ingat dalam perkalian bersusun pendek, yang dihitung dulu itu ditulisnya di belakang hasilnya. Nah, sekarang kalau satu angka tidak ada menyimpan, Rian sudah bisa? Bisa. Sekarang ini yang ada menyimpan. Menyimpan apa itu? Menyimpan uang? Menyimpan angka. Oh, menyimpan angka. Nah, sama ya Rian ya. Ke bawah dulu baru ke samping. Di sini ada 14x4. 4x4 berapa Rian? 16. 16. Yang ditulis berarti angka? 6. 6. Menyimpan angka 1. Tuliskan di sini. Terus kita menyamping. Berapa kali berapa? 1x4. 1x4. Di sini ada 1, berarti diapakan tadi yang simpanannya? Ditambah, berarti 1x4? Tambah 1, 5. Nah, 1x4 ditambah simpanan 1, jadi 4x1 hasilnya 5. Berarti 14x4 hasilnya? 56. Coba sekarang Bu Ria ajak Rian latihan. Bu Ria kasih 5 soal, Rian mengerjakan ya. Nah, kalau angkanya Bu Ria buat 20, Rian berani? Berani. Berani ya. 20 dikali berapa? 2. Terus Bu Ria buat lagi. 15 dikali 4. Lagi Bu Ria buat 16 dikali 4 juga. Yang terakhir di sini 22 dikali 2. Kali 2 mintanya ya. Coba Rian kerjakan. Dibuat bersusun ya. 13 kali 3. 3 kali 3 sama dengan 9. 1 kali 3 sama dengan 3. 20 kali 2. Iya. 0 kali 2 sama dengan 0. 2 kali 2 sama dengan 4. 15 kali 4. 5 kali 4 sama dengan
1 kali 4 sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. 16 yang dikali 4. 6 kali 4 sama dengan 24. 1 kali 4 sama dengan 4. Tambah 2 sama dengan 6. 22 dikali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya 44. Dituliskan di tadi. Nah. Semua dituliskan di situ. Coba kuliah periksa. Tiga belas kali tiga, 39, 20 kali dua, 40, 15 kali empat, 60, 16 kali empat, 64, 22 kali dua, 44. Nah, Rian pinter, memang suka matematika ya. Nah, betul. Rian kasih tugas ya, Rian catat. 5 saja, Rian tulis di tempatnya Rian. Nah. 18 kali 3. Nanti dibuat bersusun ya. Ya, yang nomor 2. 20 kali 3. 17 kali 4. 16 kali 5, 15 kali 5, sudah apa lagi? 5 aja apa 10? 10, ya lagi, 6, berapa ya? 16, 17 kali berapa? Kali 2. 17 kali 2. Dikit, kali 5. 17 kali 5, jangan 2. Nah, biar gede angkanya. Nomor 7. 18 lagi. Kali 5 lagi. 16. Nomor 8, 16 dikali 3. Sekarang berapa? 9. 9, 20 kali berapa ya? 20 kali 4. 10. Berapa yang belum? 15 dikali 6. Ya. Itu dikerjakan, nanti ketika Rian kesini lagi, Rian sudah selesai mengerjakan. Itu tugas PR itu. Iya, PR dari Bu ya. Nah, yang sudah paham, nanti kalau Rian bisa itu, kita akan beralih materi ke perkaliannya jadi dua angka berani. Nah, sudah dulu ya hari ini ya Rian ya. Nah itu tadi sahabat kreatif, proses belajar mengajar guru keliling di sesi kedua belajar matematika tadi tentang perkalian bersusun pendek gitu. Jago banget Rian, hebat. Jago, hebat. Wah, saya jago, saya hebat, semuanya ada di Rian, mantap gitu ya.
Bu Ria, kalau bicara matematika tadi kan ini salah satu pelajaran favoritnya Rian ya. Nah, ini juga cepat nangkapnya. Cepat karena memang Rian suka. Jadi kalau ada tugas, Rian satu kelas itu berempat ya Rian ya. Berempat. Nah, jadi dia pasti yang ini dulu. Yang selesai nomor satu? Iya. Oh, gitu kan. Kalau ada yang sulit gitu, sering nanya ke Bu Ria nggak, Rian? Tidak ada. Waduh, tidak ada. Luar biasa jempol nih buat Rian. Tapi kalau bicara proses belajar mengajar selama pandemi COVID-19, Bu Ria kan kalau kita tahu kan memang selama ini dilakukan tidak secara tatap muka. Iya. Ini apa sih yang dirasakan anak-anak gitu? Apalagi anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti Rian gini. Kalau bedanya pasti beda. Kalau anak reguler itu kan diajak Google Meet, diajak ini kan bisa. Tapi kalau anak-anak SLB kan agak susah ya seperti itu. Karena karena untuk mengakses HP saja pasti dari dibantu orang tua. Jadi mereka ya agak kesulitan. Jadi kita paling by WA gitu, tugas difotokan. Kalau untuk mereka pengen ke sekolah lagi, dari orang tua sih biasanya menyampaikan ke kita. Mereka di rumah anak itu karena lingkungan kan mereka pasti beda sama teman-temannya yang dalam tanda kutip normal gitu kan. Nah, jadi di sana mereka tuh kayak main kayak nggak merasa sama gitu. Sering ditinggal, sering di apa ya istilahnya. Pokoknya ya namanya anak masih anak-anak kayak di Tapi sopo sih gitu. Oh, gitu. Jadi mereka pengen ke sekolah karena ketemu sama teman-temannya yang mereka merasa setara. Mau komunikasi juga mereka, kita yang mendengar gak nyambung, buat mereka pasti nyambung gitu. Jadi kalau di sekolah mereka ketemu teman-teman yang setara, mereka lebih nyaman, lebih senang. Jadi kalau di anak-anak itu pasti ada perasaan, aku pengen cepet ke sekolah lagi, pengen ketemu sama teman-teman lagi, pengen ketemu sama bu guru, pak guru lagi. Gitu. Kangen gak sih sama teman-teman? Kangen. Kangen banget gitu kan. Satu kelas kan berempat. Siapa aja? Ada Tino, ada Bawari, ada Ruben. Ada Ruben gitu. Yang paling dekat sama siapa? Semuanya dekat? Semuanya dekat. Oke. Semuanya juga jago matematika? Iya. Oke, ada lawannya berarti gitu kan teman-temannya. Ini kalau biasanya pelajaran yang dikasih Bu Ria susah-susah gak sih? Tidak. Tidak susah-susah, gampang semua. Gampang semua, Bu Ria. Nice gitu. Oke, aku penasaran. Karena tadi Rian juga jago baca puisi ya. Matematika juga jago. Prestasinya apa aja sih? Juara apa aja, Rian? Juara puisi. Sudah itu aja. Oh, juara puisi. Juara keberapa? Juara kedua. Juara kedua. Waktu itu hadiahnya apa? Hadiahnya piala. Hanya itu saja. Hanya itu aja. Saya kira ada duitnya juga. Tidak ya. Tadi kan Bu Ria katanya, oh, kalau duitnya kasih Bu Ria aja gitu kan. Dapat piala sama foto ya Rian ya. Sama foto. Semangat lagi deh. Kalau kemarin juara 2, next bisa juara 1. Bisa juara 1. Amin. Tapi kalau pacaran Rian ya yang suka baca UUD ya. Saya kalau pacaran baca UUD. Sering. Hafal nggak? Sedikit. Boleh deh, boleh. Boleh. Baca. Aku pengen dengar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan dan pri keadilan dengan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat santosa. Pengantar rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada lagi? Ada. Bener ya, aku juga gak apa-apa juga sampai situ. Oke, makasih Ren, hebat banget. Ini pasti kalau upacara semangat banget nih baca undang-undang dasarnya nih. Iya kan? Iya. Iya, pantesan juara 2 baca puisi, next bisa juara 1. Oke, Bu Ria terima kasih banget, Rian juga makasih banget. Sama-sama. Udah mengizinkan kita untuk tahu proses belajar mengajar hari ini, gitu ya, spesial banget. Jadi kita juga makin tahu proses belajar mengajar Bu Rian seperti apa, dengan Rian juga seperti apa. Dan demikian tadi sahabat kreatif untuk belajar di RRI, program guru keliling untuk edisi hari ini bersama dengan ibu guru kita, Ibu Ria Dwi Ismiarti MPD, guru SLBC Widya Bakti Semarang, dan juga ada Hosana Rian Dika Putra, siswa tenaga hita kelas 9 SLBC Widya Bakti Semarang. Dan sahabat kreatif, nantikan kita kembali di belajar di RRI program guru keliling. Ibu Pertiwi memanggil, sampai di sini juga fitrahan teman kalian semua. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline and say no to drugs. Bye bye. Belajar di Pro 2 guru keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru.